Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dimanapun berada, bagaimana keadaan kawan-kawan? Tentunya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ngopi dulu kawan-kawan. Sama sebatang rokok. Jadi begini kawan-kawan, saya ingin bercerita sedikit ya. Sebenarnya saya nggak mau cerita, tetapi ini ya saya akan ceritakan kepada kawan-kawan tentang cerita mistis ya. Pada awal saya pindah di pondok hutan ini, tepatnya di malam keempat ya kawan-kawan, di malam keempat. Waktu malam pertama awal saya pindah di sini itu saya nggak bisa tidur ya, gelisah nggak bisa tidur. Malam keduanya saya alhamdulillah nyenyak tidur. Malam ketiganya saya juga nyenyak tidur, dan di malam keempatnya ya kawan-kawan, di malam keempatnya itu saya dikagetkan dengan suara keras lemparan batu di dinding pondok saya yang sebelah sini ya kawan-kawan. Itu saya terlalu kaget dan terbangun. Saya kaget dan terbangun, dan saya mengambil HP. Saya lihat jam, itu sekitar pukul 2:30 subuh ya kawan-kawan. 2:30 subuh, lalu saya ambil senter. Saya belum membuat pelita ini, lalu waktu itu saya masih menggunakan senter. Lalu saya ambil senter, saya senter. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan, waktu itu saya menggunakan sarung ini ya. Jadi ketika suara keras itu menghantam dinding ini kawan-kawan, saya lalu terduduk segini dan saya refleks seperti ini, saya pukul lagi nih dinding. Saya sampai kan, sambil saya ngomong, "Woi, apa lempar-lempar pondok orang?" Tak lama kemudian, setelah itu saya terdiam ya, lalu merinding nih bulu ini saya nih, berdiri ya, bulu kuduk katanya, berdiri. Lalu terpikir di hati saya, siapa jam segini mau jahil ke pondok kita kan. Lalu saya minum air putih dan menghidupkan sebatang rokok. Lalu saya duduk sambil mendengarkan apakah ada orang atau tidak ya kawan-kawan. Ngopi lagi kawan-kawan. Jadi setelah habis sebatang rokok saya sambil duduk termenung itu, saya dengarkan nggak ada suara siapa-siapa ya kawan-kawan. Lalu setelah itu saya nggak bisa tidur lagi. Lalu saya menghidupkan api dapur ya, dan saya masak air sampai pagi. Dan setelah pagi saya tanya kepada kawan-kawan, apakah ada yang melempar pondok saya tadi subuh? Mereka menjawab tidak ada. Nah, dari situ saya sudah berpikir bahwa itu mistis ya kawan-kawan. Setelah itu malam kelimanya ya kawan-kawan, malam kelimanya saya agak-agak sedikit takut lah begitu ya, agak sedikit takut, tapi saya memberanikan diri untuk tidur di pondok hutan ini ya kawan-kawan. Lemparannya cukup keras ya di sini ya kawan-kawan, di dinding ini. Ketika itu kan kepala saya di sini. Nah, itulah pengalaman mistis saya ketika baru-baru di pondok hutan ini ya kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan, jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen, serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pratama Permata Channel, secangkir kopi. Mantap.